Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du anak anak sekalian rahiman wa rahimakumullah bertemu dengan ustaz kembali dalam pelajaran bahasa Arab pada kelas satu ini insyaallah kita akan belajar dengan buku al-arabiyah baina yadai awladina bisa lihat di layar gambarnya, kemudian langsung saja kita belajar pada pelajaran yang pertama. Kita lihat halaman pertama, bisa lihat di layar Ismi Muhammad. Dilihat di situ, unggur wastami wa'a'id. Ungzur lihatlah wastami, dengarkan wa'a'id, dan diulangi. Jadi, ketika ustadz membacakan hiwar atau bacaan di bawah ini, maka lihatlah tulisannya: dengarkan dan diulangi. Kita mulai, Muhammad. السلام عليكم فضل وعليكم السلام محمد اسمي محمد اسمك فضل اسمي فضل. ثم نرى هات؟ di bawahnya, Yang di situ ada gambar, yang di mana gambar tersebut menunjukkan seseorang mengucap sesuatu. Ungdur wasdame wa a'id. Lihatlah, dengarkan dan ulangi. Assalamu alaikum, wa alaikumussalam. Ismi ismuka Kemudian kita langsung ke halaman yang kedua, kita akan latihan yang di mana pada latihan ini ya anak-anakku sekalian rahimani wa kita akan menghubungkan sil. Sil, sil itu hubungkan. Hubungkan antara gambar dengan kalimat yang benar sesuai dengan gambar yang tadi kita baca. Ya. Ya. Kalau sudah selesai anak-anakku sekalian rahimani wa rahimakumullah kita langsung ke latihan yang kedua sama sil. Artinya hubungkan. Hubungkan kalimat ini, ya. hubungkan kalimat-kalimat ini dengan gambar yang benar. Ya. Assalamualaikum. Maka hubungan ke gambar yang ini. Ismuka. Silakan ditarik garis ke mana? Ismi. Wa alaikumussalam. Maka langsung saja kita anak-anakku sekalian rahimani wa rahimakumullah ke halaman yang ketiga. Halaman yang ketiga masih latihan. Lihat di situ ada nomor tiga atau latihan yang ketiga atau tadribat yang ketiga. Istami' wa do' Istami' dengarkan wa dan letakkan. Di situ letakkan Alamat atau tanda centang, tanda benar mana yang benar? Ketika ustadz ucapkan di situ ucapan, maka centanglah mana yang benar. Lihat nomor satu, assalamualaikum, maka yang dicentang adalah gambar yang ini, kemudian nomor dua. Silakan nanti dicentang Ustadz yang membacakan Wa Manakah yang harus dicentang? Nomor tiga Ismuka Manakah yang dicentang? Kemudian yang keempat ismuka. Kemudian latihan yang keempat kita lihat di situ yang keempat istami wadok arok mas sohih. Dengarkan dan letakkan nomor yang benar. Di situ yang gambarnya menunjukkan Muhammad, tulisannya adalah Ismi. Ismi adalah nomor yang ketiga, atau kalimat yang ketiga yang ada di halaman pertama tadi, yang Mbak. Silahkan diletakkan nomor berapa. Yang tak. Begitu pula yang sak. Kemudian langsung ke latihan yang kelima. Istami wa do'a ma as Seperti tadi. Ya. Dengarkan dan letakkan nomor yang sohih yang benar. Sesuai dengan kalimat yang berurutan tadi. Assalamualaikum Kemudian, waalaikumsalam, Ismi. Ismuk, silahkan dikasih nomornya. Mungkin cukup pada hari ini, kita pembelajarannya semoga selalu bersemangat dengan pelajaran yang sangat gampang ini, pelajaran bahasa Arab kita. Sampai sini usaha tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la illa anta astaghfiruka wa atuubu assalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.